Berikut ini cara untuk mengubah tema di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung langsung saja berikut ini. Mengubah tema ada dua, pertama lewat Play Store ini dua cara. Jadi kalau lewat Play Store itu harus pakai yang namanya launcher. Jadi ketik launcher di sini, bisa pakai launcher iPhone, pakai Nova launcher, Microsoft dan lain-lain. Misalnya kalau kita pakai launcher itu harus yang tidak ada iklan, karena kalau ada iklan itu sangat mengganggu. Contohnya kalau tidak ada iklan itu Microsoft yang ini. Kalau yang launcher iOS ini ada iklan, tapi cukup menarik karena iklan yang muncul itu sangat jarang. Jadi kalau kalian yang baru saja menggunakan peluncur iOS ini harus disetting dulu. Apapun launcher yang kita install itu pasti harus disetting supaya bisa digunakan. Jadi setelah itu tekan tombol home ini, kemudian pilih iOS launcher, kemudian tekan lagi satu kali biasanya. Nah, biasa di beberapa HP harus tekan satu kali lagi supaya kita bisa memilih. Nah, bisa kalian ini tema. Kalau kalian ini setting wallpaper, kemudian hal-hal lain itu masuk saja ke iOS launcher ini. Kita bisa mengatur berbagai hal. Jadi temanya sudah berubah. Misalnya ada wallpaper, bisa diganti ikonnya. Kemudian untuk mengganti ke launcher bawaan atau mengembalikan, tekan lama, pilih info aplikasi. Kemudian ada menu yang namanya layar depan ini, ubah ke beranda One UI. Nah, itu kembali lagi. Cara lain itu lewat pengaturan untuk mengubah tema. Cari saja di bagian wallpaper dan tema ini. Nah, di sini ada tema gratis dan tema berbayar. Tapi harus ini, harus ada Samsung account baru bisa di-download. Misal seperti ini. Pilih download. Nah, nanti dia akan mengunduh dan silakan terapkan. Itu akan berubah tema HP kalian. Untuk mengembalikan, biasanya itu di bagian item saya. Nanti ada di bagian tema. Nah, pilih tema default. Itu saja, semoga bermanfaat.